atau Ratu Siulu. Uting Beliung B. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini, di tengah pandemi corona yang saat ini masih harus terus diwaspadai bersama, cara merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pun harus memperhatikan protokol kesehatan. Kamis petang, warga di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Sebang Ulu 1, Palembang tetap menggelar lomba bidar mini, tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Warga pun terlihat sangat antusias menonton perlombaan bidar mini yang diikuti oleh 72 peserta dari sejumlah kecamatan dan kabupaten. Ketua penyelenggara Abah Thoyyib, yang juga merupakan tokoh masyarakat di Palembang, menjelaskan hal ini dilakukan untuk melestarikan tradisi kota Palembang dan mencari bibit pendayung terbaik sekaligus untuk mengisi liburan panjang. Di dalam kesempatan ini, tepatan dengan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-75 sekaligus ulang tahun saya yang ke-74, kita adakan lomba bidang mini dan juga pertandingan badminton. Nantinya untuk pemenang yang telah 5 kali berturut-turut juara akan diikut sertakan di ajang nasional untuk mewakili kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansa, Palembang Baru TV.